Tidak bikin seperti apa nama tempat untuk sembahyang. Tapi tidak ada seperti patung atau apa. Ada gitu. Patung kecil. Itu marapu. Ditaruh-taruh untuk tempat mereka sembahyang. Tapi batu itu apa? Simbolnya. Simbolnya marapu. Ya. Tapi tidak di seperti apa? Gereja. Ya. Kan ada gereja. Mereka di situ untuk berkumpul semua. Ini. Gereja ada sari ya. Sama Jesus Christ. Ya. Ya. Ya, mereka tidak itu tadi. Jadi masyarakat sini semua bukan Muslim, bukan Kristen. Mereka penganut marapu. Iya, banyak yang marapu. Ada juga. Ada juga Kristen. Ada yang Muslim, ada juga yang Kristen. Banyak. Oh gitu. Nah itu urusan mereka artinya. Iya, urusan sendiri. Jadi Bapak tidak maksa. Tidak. Jangan itu. Oh, aduh. Kan Pancasila kita. Negara Pancasila tidak boleh box. Masing-masing. Berarti sekarang yang bisa atas namakan wakil marapu adalah Papa. Iya. Artinya penyambida atau iya artinya kan gitu. Iya. Artinya semacam wakil atau perwakilan daripada sang Tuhan itu. Itu di dalam Pancasila sudah tergantung itu semua. Pancasila. Kepercayaan masing-masing suku di sini. Jadi sila satu ketuhanan yang lain. Ya Tuhan yang Maha Esa. Jadi semua orang boleh pilih. Misalkan di desa-desa tradisional yang sudah dikunjungi situ ya, yeah, yeah. Itu juga anggap marapu sebagai Tuhan atau sebagai yeah, sama. Tapi di sana tidak ada raja. Di sana ada tapi sudah meninggal. Oh, jadi ada anaknya, adiknya umur daun. Nah. Yang di kalau di rende gitu, dia yang mimpin sementara sekarang ini. Nah, dia. Ada. Yang anak adiknya memimpin tapi masyarakat tidak melihat dia sebagai raja.
Tetap masih tetap, dianggap. Tetap. Semua masih tetap. Iya, karena ya, hanya saja. Hanya saja karena sekarang tidak ada lagi kenyataan pemerintahan. Ya. Tapi masih dianggap raja. Dalam budaya itu tetap. Budaya itu raja. Dihormati. Oh, tetap dihormati. Tetap dihormati. Bukan Bapak saja. Bukan saya, karena itu juga saudara saya. Itu saudara. Undang sama saudara saya juga. Iya. Mamanya dia adalah tante dari saya. Yang sebentar kita lihat. Adik dari sahabatnya Bapak. Iya, berarti maksud saya kan tadi bilang hanya Bapak saja yang sebagai raja. Orang yang tua yang masih hidup. Oh, orang tua. Tapi yang sebagai penerus yang masyarakat anggap sebagai raja itu ada. Masih muda. Itu ada berapa banyak? Kira-kira. Mas di karera yang kita bikin. Tapi karena sekarang tidak ini lagi karena sudah bergolong sudah model. Iya. Jadi terlalu nyata lagi. Tapi orang masih tahu. Ah.